Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali berjumpa sore ini pemirsa. Kita liputan tentang apel siaga dan gelar peralatan penanggulangan bencana tahun 2021-2022 Kabupaten Blora. Nah, ini kita berada di alun-alun. Ini bisa kita lihat pasukan gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, BBBD, dan juga PMI, dan beberapa ormas bisa kita lihat itu sedang berbaris. Ini baru persiapan apel. Nah, sementara itu di sebelah kiri, ini bisa kita lihat ini adalah salah satu peralatan ataupun sarana dan prasarana. Mulai dari kendaraan roda 4, kemudian ada juga kendaraan ambulan, kendaraan patroli, ada semua di sini. Dari kendaraan Polres Blora, ambulan, Polhut, BBBD, dan juga seluruh gabungan dari lintas sektoral. Ini kita masih menunggu kedatangan dari Forkompinda Blora. Nah, simak terus sahabat, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini masih menunggu kedatangan dari Forkompinda. Ini dari alun-alun. Semoga di musim pancaroba menjelang musim hujan ini tidak ada bencana, dan jikapun ada, semoga kita bisa mengantisipasinya bersama. Nah, ini salah satu kesiapan dari pemerintah Kabupaten Blora untuk antisipasi bencana alam. Bupati Blora selaku pembina apel tiba di lapangan apel, pasukan disiapkan. Penghormatan kepada pembina apel. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, syukur rahayu, tutur kewarasan, salam kemanusiaan. Sejak Oktober 2020 sampai tanggal 25 Oktober 2021 kemarin telah terjadi 31 kejadian bencana dengan kerugian besar 1.562.600.000 rupiah. Hadirin dan peserta apel yang saya hormati, saat ini kita telah memasuki musim hujan dan akan mencapai puncak musim hujan pada bulan Januari dan Februari 2022, di mana
akibat hujan akan berlangsung di atas normal, yang berpotensi meningkatnya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk senantiasa mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama warga yang tinggal di wilayah rawan banjir dan tanah longsor. Kepada segenap unsur OPD dinas teknis terkait, TNI Polri sebagai penanggung jawab dan juga sebagai garda terdepan penanggulangan bencana tingkat bawah dan pura, kami mohon untuk senantiasa berusaha meningkatkan sistem manajemen bencana, yaitu segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapan, tanggap darurat, dan pemulihan yang dilaksanakan sebelum dan saat setelah bencana. Yang terhormat Bupati Blora beserta Forkopimda Kabupaten Blora dipersilakan untuk gelar peralatan penanggulangan bencana. Bapak Ibu tamu undangan dimohon untuk menyesuaikan. Pasukan diistirahatkan. Bersama dengan unsur yang lainnya, nah, karena di Blora sudah terjadi beberapa bencana ini, kita menggerakkan seluruh elemen ini untuk bersama-sama untuk siap siaga dan kita mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan-kemungkinan terjadi. Ini kita minta tolong sinergi dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, mewakili Alugoro, untuk nantinya ketika terjadi musibah bencana seperti yang sudah ada sekarang ini, segera kita rapatkan, ada beberapa rumah yang roboh, nanti akan segera kita bantu, kerja bareng dengan masyarakat, dengan TNI Polri, dengan relawan, untuk segera membantu masyarakat yang terkena musibah, untuk kita dirikan kembali rumah-rumah yang roboh tersebut. Pak, sejauh ini sudah ada pemetaan untuk daerah-daerah rawan? Ya, sudah. Jadi, beberapa kecamatan yang rawan bencana, terutama yang terjadi akhir-akhir ini yang angin puting beliung. Nah, ini menimpa beberapa daerah dan sudah kita petakan dan segera kita akan koordinasikan untuk dibangun kembali. Memasuki musim penghujan, Pak, mungkin ada pesan untuk masyarakat, Pak? Ya, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Blora, sekarang musim hujan sudah tiba. Kita harus antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi untuk siap siaga menghadapi apabila terjadi bencana. Pak, mungkin ada anggaran khusus, Pak, terkait ini, Pak, selama musim penghujan nanti? Ya, kita dari Pemda ada anggaran tidak terduga untuk nantinya untuk membantu kalau ada musibah, termasuk juga dari Basnas
dan juga mungkin dari donasi-donasi yang lain. Terima kasih, Pak. Dari Bungu, harapannya musim harapannya kami dengar kita yang sudah kami laksanakan bersama Pemda dan TNI beserta instansi yang lain tetap solid. Kemudian kami mengimbau kepada masyarakat untuk antisipasi apabila ada yang terkait cuaca yang cukup ekstrim. Nah, beberapa hari ini seperti sampaikan Pak Bupati banyak kejadian angin puting beliung. Masyarakat waspada apabila ada curah hujan yang cukup tinggi, itu lebih bagus di rumah saja. Kemudian yang paling utama adalah kita saling membantu apabila ada warga atau masyarakat kita yang menanggung juga untuk penanganan awalnya. Terima kasih.